Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pubertas dan segala hal yang berkaitan dengan pubertas pada remaja. Nah, apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan pada dirinya. Perubahannya itu termasuk dalam perubahan fisik, perubahan psikis dan pematangan organ-organ reproduksinya. Nah, biasanya pubertas ini terjadi pada usia 8 sampai 10 tahun, diawali pada usia tersebut dan berakhir pada usia sekitar 15 sampai 16 tahun. Dan setiap orang bisa mengalaminya di, dengan usia yang berbeda-beda, tergantung bagaimana tubuhnya tersebut. Seseorang yang sudah memasuki masa pubertas mempunyai ciri-ciri tertentu. Simak ciri-cirinya ya. Nah, ciri-ciri pubertas kalau pada remaja perempuan bertambahnya tinggi badan, pembentukan lemak, pembesaran area pinggul, pertumbuhan rambut di area kemaluan, suara menjadi lebih lembut, kemudian pertumbuhan buah dada dan timbulnya oval, ovulasi atau biasa disebut dengan menstruasi. Sedangkan pada laki-laki, bertambahnya tinggi badan, pertumbuhan otot, pembesaran area bahu, pertumbuhan rambut di daerah kemaluan, suara menjadi berat, penis membesar, terjadinya ejakulasi atau yang biasa kita sebut mimpi basah, dan tumbuh jakun. Itulah ciri-ciri seorang anak sudah mengalami masa atau sudah memasuki masa pubertas. Selain perubahan fisik, Remaja yang memasuki masa pubertas juga mengalami perubahan psikologis, seperti meningkatnya perhatian pada orang lain, merasa lebih dekat dengan kelompok seusianya, membutuhkan privasi, lebih bersifat egois, ingin dipuja, diperhatikan, dan mulai menyukai lawan jenis. Bila kalian telah mengalami masa pubertas, ada hal yang boleh kalian lakukan dan tidak boleh kalian lakukan. Yang tidak boleh kalian lakukan adalah merasa malu. Kalian tidak perlu malu karena pubertas pasti dialami oleh semua orang. Lalu, hal yang harus kalian lakukan adalah bercerita kepada orang tua, atau kepada guru, atau kepada orang yang dipercaya. Selain itu, kalian juga harus menjaga kebersihan tempat tidur, membersihkan spray dan kasur, terut terutama bagi laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah. Dan kalian harus menjaga kebersihan badan kalian, membersihkan diri kalian dengan standar kebersihan medis, dan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, pengetahuan tentang pubertas ini harus diketahui baik oleh laki-laki maupun perempuan. Yang perempuan harus mengetahui bagaimana pubertas pada laki-laki pun sebaliknya. Mengapa demikian? Karena seorang perempuan kelak nantinya akan menjadi seorang ibu Sehingga dia pun harus paham apa yang terjadi pada anak laki-lakinya kelak Yang laki-laki pun harus mengetahui pubertas perempuan Karena kalian harus bisa bersikap sopan kepada perempuan Dan dulu pun ibu kalian mer melaku, merasakan hal yang sama Sehingga kalian harus lebih merasa empati kepada ibu kalian Selain itu, kalian pun bisa menawarkan kepada menawarkan bantuan kepada teman kalian yang perempuan saat mereka sedang merasa kesakitan atau yang lainnya dan tidak perlu mengejeknya. Cukup sekian pemaparan saya tentang pubertas pada remaja. Nah, bagi kalian para remaja yang sudah mengalami pubertas tidak perlu malu dan segeralah cerita kepada kedua orang tua kalian. Sekian dari saya. Terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.